hari kedua masuk TK. Ya, kemarin diantar papanya. Sekarang mama yang nganter, ya. Papa hari ini kerja pagi. Jam 5 udah jalan. Ini kita Papa sendiri. Iya, kita naik bus tadi 2 kali. Terus naik yang ke sekolah ini si Ben Eins nyampe 7:30, jalan kaki 2 menit. Masuknya kan 7:45, masih terlalu cepat sayang, ya. Hah, mesti nunggu lagi, ya. Nunggu sebentar. Seminggu pertama katanya 1/2 jam di sekolahnya. Kemarin juga 1/2 jam. Terus Benyaminnya mau lebih lama. Hari ini sih kata gurunya boleh lebih lama, ya. Nggak tahu nih sampai jam berapa, ya. Hari kedua ini sama gurunya disuruh 1 jam di TK. Terus saya pergi belanja dulu ke supermarket. Terus nih pulangnya kita jalan kaki aja deh, karena jadwal busnya nggak cocok, ya. Senin mungkin udah full time Benyaminnya, ya. Ya, biar nggak repot nih jemputnya. Kalau 1 jam mau kemana? Besok ke Kauflan aja deh mama, ya. Mama. Nggak sanggup jalan kaki ke rumah. Udah jalan 1 jam. Kita nunggu bus aja nih 10 menit. Semoga Lisa belum bangun, ya. Kita terlalu malas untuk naik tangga. Ya, itu Mas Rikki. Mama. Iya. Berdiri. Nah, yang bagus lah. Cheers. Setelah 7 bulan ini kedua kalinya Lisa pakai Kinderwagen. Ya. Yeah. Waktu masih bayi, nangis-nangis melulu. Ini kita hari ini mau jemput Bruder Benyamin. Nunggu bus dulu kita sayang, ya. Mama gak sanggup lagi kalau gendong Lisa. Gempor, udah 7-8 kilo kali. 7 atau 8 kilo, ya. Kalau pakai ini enak, ya. Kita nunggu bus berikutnya, 771, ya. Biasanya 771 banyak yang bawa ini nih. Ada orang lansia bawa alat bantu jalan. Semoga gak ketemu hari ini. Sayang, ya. Rusak, sayang. Hari ini 2 jam si brudernya di TK, ya. Nain, terus udah bikin marah aja dia langsung ngelempar pasir gitu ke Kinderwagen anak orang, ke stroller anak orang. Untung ditutup strollernya pakai plastik. Hah? Bruder begitu. Ntar bilang udah nyampe di stasiun kereta atau terminal, tapi kita mau mompa ini dulu ban strollernya maksud saya, kempes 4-4 7 bulan enggak dipakai. Nah, kita mau pulang, oke. Hey. Tuh dia anaknya itu. Selalu ngambil bunga liar gitu dia. Ya. Enggak mau mama, ah, kotor. Mau pulang kita. Mau pulang. Ya? Ini di bus jalan pulang, lihat tuh si Bruder. Enggak mau duduk di dekat Lisa.